Empat spion yang terpasang di mobil saat parkir di Pondok Aren, Tangerang Selatan, hilang dicuri komplotan maling. Dua pelaku yang terekam CCTV datang mengendarai sepeda motor. Mereka mencuri di lingkungan yang sepi pada saat penghuni tengah menjalankan ibadah sholat subuh. Sebelum beraksi, pelaku duduk di dekat mobil incarannya. Korban mengaku terdapat empat kaca spion mobil yang diambil oleh pelaku. Diduga pelaku merupakan spesialis pencurian spion mobil. Kita saya pulang jam 5 itu, saya tidur sebentar, saya digedor sama tetangga. Tahu-tahu memberitahukan bahwa mobil saya spionnya sudah hilang, dua-duanya. Seperti itu. Nah, kebetulan kok sampai dua, mobil dua spionnya bisa hilang semuanya. Ada empat unit spion dari mobil dua tersebut. Berbekal rekaman CCTV, korban sudah melapor ke Polsek Pondok Aren dan berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Aril Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.